Sama saya rawan lah nggak. Nah, aku urip wis layu-layu terus ya. Urung netep ya. Nang mriko tempun ndi, Pak? Nawa jembatan 5 ini napa? Oh. Balik mulai. Oh, nggih. Baru kene balik nek lebar. Oh, balik. Waduh. Kalih 22. Oh, aku kira ya papat teh. Papat. 22. Iya, papat teh ngarep kene kok berarti. Ini kalau gerbang nama wengkeng. Wengkeng, Pak. Selanjutnya Sonata ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Singhasari. Perjalanan saat itu tiba di stasiun Kuala. Bagi anda yang mengakhiri perjalanan stasiun Kuala, sebelum turun bahwa persandaran kami kembali pada bawahannya, jangan sampai akan dikenali di dalam kereta. Untuk kembali kesediaan di sebuah uji para kereta jalan satu, atau bukan kereta maupun kereta. Lebih. Tambahi 100 ya, sama Palembang. Nggih. Gaya baru kali berantas nggih sami. Sami 350 eksekutif. Tapi ekonominya nggih murah. Oh, pas. Amit, Pak. Nggih. Rel baru. Thank you.
sisa 5.000. Oh, di Mangga. Manggar ya? Aku di Pasar Rumput. Oh, Pasar Rumput. Buntur situ. Di bengkel mobil. Kalau saya mah enggak pakai narkoba ya, pakai aja enggak apa-apa. Orang urusan narkoba juga enggak kena. Enggak pernah aku larang-larang. Mau coba-coba. Enggak pernah usil aku. Orang mau pakai rumah sebelah rumahku misalnya pakai, enggak pernah polisi datang. Malah nggak ngerti aku. Oh, udah nyala. Motor apa? Nah, intinya udah nyala sinyalnya. Berarti udah dilewatin relnya. Ini kan rel baru. Ini iya double track. Iya double tracknya. Kemungkinan udah aktif. Dicoba. Ah, ininya Sri Tanjung udah di sebelah sini. Oh, gitu tadi. Iya. Udah dicoba. Berarti. Iya, udah dicoba tadi. Makanya tuh. Dari jam 8 pagi katanya. Kayaknya saya lihat lah Sri Tanjung udah di sebelah sini, berarti udah dipakai. Kira-kira 2020 baru sampai Jakarta. 2020. Lebaran berarti mungkin Pak. Mungkin ya. Lebaran. Mungkin. Biasanya semua dikebut sebelum. Iya, Lebaran. Penumpang yang kami hormati. Stasiun Barat aja udah sembuh. Kereta api Singosari akan tiba di Stasiun Barat. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Stasiun Barat, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Stasiunnya sopan. Periksa kereta sopan juga setiap stasiun berhenti. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Pantasan 14 jam. Untuk keselamatan Anda, iya. Tetaplah berada di tempat. Kalau dari Madiun sih 12 jam. Dengan sempurna. Iya, 12 jam. Dari Madiun ke Jakarta. Menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Turun ke Jatinegara. Sampai jumpa Senin. Perjalanan berikutnya. Oh, Jatinegara. Jawa. Dear passengers. Iya, jauhan kalau Senin. In a moment, Singosari. Keluarnya. Train will arrive at kan? Barat. Langsung. Station. Muter gini langsung bisa. End your trip at Barat. Station. Please prepare yourself. Batu-batu. Check your luggage sebelah mananya, and belongings. Di sebelah make sure mananya, Pasar Rumputnya. Atas. Oh, menteng atas. Bukan tenggulun itu, bukan. Thank you for choosing train service. Terus mana Matar Maja? Matar Maja. Kan sampai Malang juga. Entok. Enggak ada. Susah tiketnya, Pak. Kalau kita ngedadak enggak bisa. Jadi berhenti sana ya. Yang urusan Jakarta cuma memang ya Bangunkarta kayak baru malam Gajayana enggak lewat situ Gajayana lewat tapi enggak berhenti saya enggak tahu karena saya kan yang ke Jakarta ya Gajayana kalau enggak salah iya Gajayana malam enggak berhenti juga pilihannya enggak jelas itu kalau dari Jombang naik Bima berhenti Bima 600.000. Ya itu nah, mahal. Bangun Karta 500.000. Iya, cuma beda 10.000. Paling murah mana? Bima. Apa itu? Gaya baru. Enggak paling murah eksekutif yang itu. Iya, hanya Bangun Karta. Bangun Karta kan 490. Paling murah. Iya, 490. Iya, Barat Magetan. Iya, aku tahu. Jadi tinggal lurus terus nanti belok kiri sampai Solo. Iya. Pas jalur pendakian itu, Mas. Iya, kan. Iya. Iya. Place company. See you on your next trip. Saya tuh di Bima ada rumah lama, Mas. Tapi berantem-berantem sama aku, akhirnya aku kalah. Karena semua adik-adikku minta rumah itu direnov. Aku bilang gak usah. Logawa kayak ini, Pak. Mana tulisannya? Oh iya bener, Logawa. Gak ada apa-apa.
kata kalau mau pun antar kabupaten ayo antar desa itu mas doanya cuma satu mas, masih kok jangan ada kambing atau apa yang lewat Lau Gawa Mokerto Jember. Jalan yang mana sih? Apa? Kita. Ini? Iya kan? Nah itu kalau penyakit orang migran ini murah pak, ini 70.000. Jember, Wokerto Jember. Jember. Mentok daop 9 sana. Dari daop 4 sampai daop 9. Daop 5. Daop 5 Wokerto. Ke Jember. 70.000. Kenyang ya. Pertengahan sampai ujung. Sampai Banyuwangi apa? Sri Tanjung sampai Banyuwangi, Lempuyangan, Jogja sampai Banyuwangi. Yang dari Jakarta belum ada? Belum, belum ada. Mungkin kalau dari Jakarta kecapean. Itu saya jadi dong, Pak. Ya, oh, ya, ya. Oh, mau ya, Pak. Itu di pantai itu kita ya, ya. Pulangnya juga mungkin nggak bisa bangun tempat luang empat, kita isi itu hanya empat kali mas, ada kawinan siapa adik kita, oh ngomong-ngomong ya baru ngomong mas pak, mau nggak guest house, ya kamu cari guest house, apa banyak sih sebenarnya tetangga rumah tuh pada di kereta kerjanya. Apalagi orang Madiun kan? Iya, ada tetangga. Kamu udah jadi on-trip gitu. Itu kalau nggak, kawan-kawan nggak bisa. Nggak bisa. Kebanyakan gini mungkin. Tapi selama itu mensejahterakan karyawannya saya. Ini nggak masalah ya. Jadi dia pikir pas kalau pulang. Game-nya ada game bus. Mana-mana naik bus. Ini masuk ini apa? Paguyuban cerita bus. Nah, sama gue. Kadang-kadang kalau saya bawa mobil di belakang ibu-ibu. Ya, bingung. Saya bingung. Jadi mau kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Dan itu nggak mau mau belajar itu malah iya. Dijadikan senjata itu ya. Iya. Karena nggak mau ini. Nah kalau dibilang salah tetap nggak mau kadang-kadang gitu, nggak mau. Sebenarnya orang-orang ini pak gitu pak, bisnis-bisnis itu yang pengen apa ketenangan apa gimana mungkin. Jadi berangkatnya kan malam banyak kan, dari Madiun aja malam, malam, dari Madiun malam. Bengkel umum tak mas? Apa? Bengkel umum pribadi lah. Hah? Pribadi jadi punya bos tapi dulu ada showroomnya, sekarang gak mau, sekarang agak ini pak, agak susah. Kalau dulu kan umpamanya apa kayak ini maunya Avanza nih di TLO 100 juta bisa dibayar 25 juta dulu bisa. Ntar yang 75-nya nunggu mobil laku bisa. Sekarang nggak bisa. Cash. Harus cash. Jadi kalau 100 ya 100 harus dibayar cash. Atau Avanza 100. Iya. Mau nggak mau ya 100. Bayar. Avanza masa 100. Ya umpama. Paling kalau kondisi gitu paling 50. 75. Masih tinggi pak kalau Avanza. Kalau Avanza masih tinggi. Bodi. Orang aja harusnya kaki yang gerak, tangan yang gerak. Bingung kayak gitu urat saraf. Tapi kan bisa bawa mobil ya? Bisa. Bisa. Dulu kan ada akses sama sekali. Sebenarnya bisa. Saya satu masih di tol. Masih orang ini mah kerjaan orang memang ini. Ini kan jalur sebaliknya kosong, Mas.
Iya, harusnya ngeblong semua kan. Iya. Tutup, iya. Sama polisinya juga enggak ada. Akhirnya itu saya ngeblong terus, Pak. Oh, ngeblong kalau enggak diblong ini mah. Bener-bener kok. Bener-bener parah gitu. Dia sakit apa ya? Awalnya harusnya kalau dia oke baru masalah. Kalau dia langsung diobat. Biasanya dapat obat. Tapi begitu kan, ah, dia enggak bawa obat. Ternyata jatuhnya bermasalah. Susahnya dia cuma kena pusing. Panas mungkin. Tiduran atau selamanya. Tapi kan bisa bayang, Mas. Itu baru dievakuasi 12 jam kemudian. Tol Jombang juga aku bikin tol Jombang itu belum jadi semua. Belum jadi semua. Dulu terakhir yang buat keluar tuh Brexit. Iya sampai Brexit. Iya Brexit. Orang bangunin siapa? Mas. Saya mulai lah. Udah kosong depannya, udah bersih, nggak ada mobil. Udah pada ngilang semua mobilnya. Saya di tengah jalan tidur. Untung itu travelnya kok baik. Dapat. Emang pulangnya H minus berapa gitu? H minus 7. Bisa macet ya? Iya macet. Tapi kalau sekarang mah naik kereta. Gimana kalau lebaran kan bukannya nambah habis, nambah numpuk gitu. Tambah banyak. Paling dia buka 3, 12-nya buat mereka. Iya. Kalau bisa meliuk-liuk ya itu, gitu apa. Kita dari sini bentuk sini. Iya, nyut. Mereka dari sini. Iya. Pada siang ya? Iya, pada siang. Pernah di Semarang itu. Semarang. Tapi malam Pak, saya itu di Semarang tuh, malam posisinya. Bawen tak? Iya, Bawen. Iya, Bawen Semarang. Udah posisi malam, hujannya deras. Gelap. Bener-bener gelap. Tinggi ya tak? Enggak, pelan-pelan ya. Sebelum 30% colok lagi. Jangan sampai di bawah 30%. Kalau aku biasanya enggak habis apa-apa. Yang penting aku masih bisa lihat booking aku. Iya. Jadi cuma lihat doang jauh-jauh saya ngeluh ya. Langsung mode pesawat. Iya, mode pesawat. Naik Rosalinda. Oh, Rosalia. Rosalia ke sini, Pak. Iya, ini. Lama di situ berhentinya, Pak. Ya, orang itunya kok, base camp-nya. Iya. Jengkelin kalau di situ. Sampai sejam setengah. Pernah saya naik. Aduh, nungguinnya. Nah, ini Pulau Sari. Bengawan Solo. Kalau biasa terlari kan begitu. Sewu Kuto. Ya dulu saya lewat naik mobil lewat sini nih. Karena ya, teman ya, saya ya. Di Boyolali. Boyolali itu ceritanya karena istrinya ketinggalan itu, Mas. Boyolali. Kan Boyo, Mas. Orang Solo mana ada buaya. Dulu mungkin kali pengalannya ada buaya. Boyolali kan ada di atas, kan. Iya. Jadi kan secara teori nggak mungkin punya ada Boyo. Pun namanya sih kalau manggil istri kan Bojo. Bojo. Karena di sini kita dikenal dengan Dom Bojo orang Bangka. Iya. Kira-kira aja. Mana ada hubungan bahasa Jawa sama bahasa Bima. Bojo Lali. Dulu dipakai, sekarang nggak dipakai enggak. Buat apa ya? Cuman dulu kan hanya untuk lihat lampu. Iya lampu. Sekarang udah nggak dipakai buat apa? Pak lama nggak Pak Purwosari Pak? Lama Pak. Sebentar Pak, pengecekan rangkaian sebelum saya berangkat. Ada 5 menit. Nggak sampai. Karena keretanya jatuh lambat.
Iya, terlambat jalan tadi kan ada crossing ya. Iya. 2 sampai 3 menit Pak biasanya. Oh iya. Biasa kalau 5 menit enggak sampai. Pas berhenti langsung otak turun aja. Ya. Nah, persiapan loncat. Belum masih lama. Balapan dulu. Ini salah satu konsep yang hampir saya pakai di dekat rumahku nih Mas. Mana? Ada stasiun, ada terminal. Mungkin sebentar lagi daerah-daerah sini akan selesai dibantai. Kalau kami udah biasa disuruh berantem tiap hari. Karena masyarakatnya nggak mau lepas tanahnya. Beneran, tapi masih sering tawuran Pak ya situ ya? Ya iya kan. Ini gara-gara apa sih Pak? Tanahnya gak boleh tampak itu dijadikan gedung bertingkat Mas, pusat bisnis. Di situ kereta ke oh iya cepet ya, iya bandara cepet. Kemana-mana cepet ya. Pokoknya itu daerah Mataknya, Tesarjo. Semua daerah mau dihabis sampai kampung lain. Mau dihabisin. Wah gitu, kemarin sampai kereta pada berhenti itu. Iya kan tawuran. Masa nangkep teroris yang di ujung dunia. Iya. Enggak kena-kena. Mungkin udah tahu mungkin, Pak. Tawuran bener ya, mati, Pak. Iya, ada ini. Ya mungkin saya kok tapi ya, tawuran lagi. Belum lagi kemarin waktu ada mencekam sebelum pemilu ya. Iya, sebelum pemilu. Masih satu lagi, Pak. Balapan ini. Ya lah, aku kerja apa ya? Berkat. Itu tulisannya sate kuda Solo Balapan. Oh iya Solo Balapan. Balapan. Aku pernah naik dari Cepernari udah perempuan manggil-manggil. Mau tidur tak Mas? Astagfirullah. Sini di sini Mas. Ramai bangunan lama. Ramai coba. Prambanan Express. Solo Jogja. Sebentar dong. Ya. Katanya sih dulu itu ini Pak, bekas. Itu suasana kereta zaman dulu. Bisa merokok. Iya. Pulang pecelewa. Iya. Sekarang nggak bisa. Purwosari itu dekatnya kemana? Ke Sragen? Solo? Di Solo kan masuk Solo, iya. Ya maksudnya kalau Purwosari kan aku punya teman di Purwosari main pulang. Nah nih Purwosari. Iya udah bunyi. Iya. Kereta api Siloxan akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terbuang. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Singhasari. Train will arrive at Purwosari Station. For those of you who will end your trip at Purwosari Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Singhasari, perjalanan Anda telah tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari,
Please secondly dikembali barang bawaan Anda.